Ketua Kaji Unit DPRD Sumatera Utara mengadakan sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba untuk para pelajar siswa dan siswi SMA Negeri 5 Medan yang diadakan di halaman sekolah yang terletak di Jalan Pelajar Medan. Acara ini diawali dengan pembacaan doa yang disampaikan oleh Amsyari atau Wakil Bendahara Kaji Unit DPRD Sumatera Utara yang merupakan Ketua Panitia Pelaksana. Setelah pembacaan doa dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia yang juga disampaikan oleh Amsyari yang memaparkan apa tujuan diadakannya acara ini, serta dilanjutkan kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Medan, Bapak Haris, yang mengucapkan banyak terima kasih kepada Kaji Unit DPRD Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan acara. Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Sumatera Utara, Tuangkus Haryanja, yang juga turut hadir menghadiri acara sosialisasi tersebut, mengatakan akan mengadakan tes urin bagi para siswa dan siswi yang mau melanjutkan pendidikannya masuk ke perguruan tinggi. Kabid Pencegahan juga mengajak para siswa dan siswi untuk membacakan ikrar tolak narkoba. Kemudian yang kedua terkait dengan sumut yang nomor 2 masalah narkoba di Indonesia. Ini berbagai faktor, yang pertama yaitu bahwa kita melihat sumut ini sebagai pintu gerbang masuk sendiri narkoba jalur ke wilayah Indonesia. Dari Aceh, Sumut masuk ke Indonesia, kemudian ke Pulau Jawa, Sumatera dan beredar di Indonesia. Kemudian yang kedua, tingkat keaktifan dari aparat penegak hukum, baik Polri, BNN, Bea Cukai dan lain, di sini kita melihat bagus. Jadi kita harus pahami bahwa nah, kan dari kalangan pelajar itu sendiri. Nah, ini merupakan kegiatan ini kita anggap positif. Karena kenapa? Bahwa anak-anak sekolah sudah harus bisa memprotek dirinya dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi luar biasa dari kelompok aliansi jurnalis yang sudah membuat kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan berkembang lagi di sekolah-sekolah lain dan juga ini menjadi bisa contoh di Republik kita ini, merupakan perbuatan yang kita puji dan kita harap. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.